Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Putra Saputra. Oke ya, kali ini saya berada di Purworejo, Jawa Tengah, dan tepatnya berada di Kecamatan Kutoarjo, teman-teman. Dan kali ini saya mengajak teman-teman untuk berkeliling di alun-alun Kutoarjo ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Kutoarjo itu di mana. Tapi mungkin sebagian yang nonton, atau mungkin malah banyak nih ya teman-teman yang dari Purworejo yang nonton, atau teman-teman yang belum tahu ya untuk alun-alun Kutoarjo, atau Kutoarjo itu di mana. Oke, dan ini kita sudah berada di jalan pinggir alun-alun Kutoarjo ya. Nah, ini ada yang berolahraga juga, jadi itu di dalam juga dipakai juga biasanya untuk main sepak bola ya teman-teman ya. Nah, ini ada adik-adik, ini pastinya habis main sepak bola nih. Nah, ini banyak yang santai juga. Ini saya ambil videonya sore hari. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah ikut nonton, dan yang mungkin belum di subscribe channelnya bisa di subscribe ya, dan hidupkan tombol loncengnya. Dan terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa di share juga teman-teman ya videonya ya, berbagi informasi. Pada masa kolonial dulu, jadi Kutoarjo merupakan kabupaten juga teman-teman ya. Tadi juga kita melewati pendopo Kutoarjo yang dulunya itu rumah Bupati Kutoarjo teman-teman. Dan saat ini Kutoarjo menjadi kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo. Jadi cerita sedikit tentang sejarah teman-teman ya. Oke ya, terima kasih sudah ikut nonton ya, semoga bermanfaat. Dan sedulur Purworejo mungkin yang ikut nonton ini bisa ditulis di kolom komentar, sharing-sharing sedikit tentang Kutoarjo, tentang sejarahnya. Matur nuwun sedulur. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Dan seperti inilah untuk suasana di Kutoarjo, dan tepatnya di alun-alun Kutoarjo ya. Tepatnya di alun-alun Kutoarjo. Jadi tempat ini merupakan tempat yang juga dirindukan ya teman-teman ya, oleh warga Purworejo, warga Kutoarjo dan sekitarnya yang sedang merantau di luar Purworejo ya. Dan ini pastinya merindukan suasana di alun-alun Kutoarjo. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah ikut nonton videonya, dan semoga videonya bermanfaat ya, bisa mengobati teman-teman yang berada di perantauan ya, untuk warga Purworejo dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah ikut nonton, semoga bermanfaat, nambah informasi untuk kita semua. Oke, Putra Saputra dari Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Sampai jumpa di next video sharing Kutoarjo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.